Wali Kota Jayapura Ben Hur Tomimano menegaskan bahwa toto gelap atau togel adalah judi yang bertentangan dengan ajaran agama, sehingga permainan ini dianggap ilegal dan wajib ditiadakan dari Jayapura. Ini ditegaskan BTM menyikapi beredarnya surat elektronik oleh sejumlah kalangan yang melegalkan permainan togel ke dalam adat istiadat karena banyak menolong orang Papua yang tidak mampu. Menurut orang nomor satu di kota Jayapura ini, pasca dilakukannya penggerebekan bersama Polres Jayapura Kota di eks pasar Mama-Mama Papua, beberapa waktu lalu ada sejumlah pihak yang merasa kecewa, sehingga berbuntut pada dibuatnya surat tersebut yang mengakomodir togel dalam adat orang Papua. Surat itu sudah 2 bulan yang lalu, dan saya sudah berkomunikasi dengan Pak Kapolres Jayapura Kota. Atau saya tadi pagi lihat sudah keluar di FB. Saya sudah simpan suratnya, saya tidak mungkin orang-orang kecewa tentang bagaimana pemerintah kota bersama aparat keamanan menertibkan togel yang ada di pasar Mama Papua. Kalau orang beriman tidak akan lakukan itu. Ya, tapi itu ada seorang yang membuat surat itu resmi kepada saya. Saya masih simpan di biasa ya, tidak tahu-tahu bisa kocor ya, keluar di FB. Jadi kita nggak usah berbincangkan itu, mungkin kecewaan dari seorang saja yang berat. Karena kita orang Papua tidak menyetujui. Apapun bentuknya, mau segel adat atau apapun tidak. Ya, tidak, kita orang adat itu legal, tidak ada itu. Itu judi, itu dosa. Wali Kota menyampaikan jika orang beriman tidak mungkin membuat hal seperti itu. Tetapi ada seorang yang menuliskan surat tersebut dan ditujukan kepada dirinya yang masih disimpan di meja kerjanya hingga berita ini dimuat. Mano menegaskan bahwa orang Papua tidak pernah memiliki adat permainan togel dan harus dibersihkan dari Kota Jayapura.